Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Yuvis. Hari ini saya mau kasih makan anakan ikan gupi ya. Ini saya sudah ada polaret. Jadi sebenarnya saya beli ini tadinya buat pakan anakan ikan manfish ya. Kan kemarin itu sudah bertelur teman-teman. Tapi sayangnya telurnya nggak menetas ya, alias bonor. Jadi kebetulan ini yang beranak duluan ikan gupinya, ikan gupi AFR yang baru kemarin saya beli itu teman-teman. Ini mumpung ada, jadi kita kasihkan buat anakan ikan gupi saja. Ini saya kasih cuma sedikit saja ya, karena anakannya juga cuma sedikit, 25 ekoran saja. Kita aduk-aduk dulu teman-teman. Kalau yang ikan saya yang dulu-dulu itu, untuk pakannya saya kasihkan F800. Itu butirannya besar-besar ya, tapi ikannya tetap mau makan teman-teman. Nah bedanya kalau yang ini kecil sekali, jadi bisa langsung masuk di mulutnya, pas sekali teman-teman. Bisa buat burayak ikan gupi atau burayak ikan cupang ya. Ini indukannya, sehat-sehat teman-teman. Oke, ini sudah siap, tinggal diaduk-aduk sedikit, lalu kita kasihkan ke burayak ikan gupi AFR teman-teman. Ini usia burayaknya baru 2 hari, tapi teman-teman bisa lihat ini saya kasih pakannya sudah mau makan ya. Kalau burayak ikan cupang itu kalau nggak salah masih nunggu sekitar 5 harian ya baru kita kasih makan. Kalau ikan gupi ini baru lahir ini udah mau makan teman-teman. Selain pakai polaret atau F800, buat pakan ikan gupi ini juga bisa pakai pellet friendly teman-teman. Itu teman-teman bisa pilih yang ukurannya, ada yang paling kecil itu lembut sekali, hampir sama mungkin seperti polaret ya. Itu bisa buat pakan burayak teman-teman. Ini pakannya tadi terlalu banyak teman-teman, jadi kita kasihkan sebagian saja buat indukannya ya, biar indukannya juga seneng ini dapat makanan bergizi. Nanti kalau indukannya seneng kan anakannya ini nanti juga banyak teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar saya tetap semangat bikin video terus ya teman-teman. Nanti saya upload terus kegiatan saya memelihara ikan hias teman-teman. Oke, cukup sekian saja videonya. Kita sambung lagi besok dengan video yang baru. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mengikuti channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.